Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Adera. Kali ini saya akan membahas 6 hal yang mesti kita perhatikan dalam merancang sebuah program latihan kita. Baik, yang pertama, nomor 1 adalah kita menentukan, saya akan berfokus memang lebih banyak ke latihan beban ya teman-teman ya di sini ya. Nah, tapi nanti saya masukin juga ada sedikit kardio. Jadi yang pertama adalah menentukan yang namanya hari latihan kita kapan. Dalam seminggu kita mau latihan berapa lama. Kedua adalah kita menentukan durasinya. Kita punya waktunya berapa lama nih dalam satu sesi kita berlatih ya. Nomor 3 kita tentukan body part mana yang ingin kita latih. Idealnya tentu harus semua body part harus kena terlibat ya. Nomor 4 yaitu adalah tentukan jenis latihannya. Jadi jenis latihannya mau yang seperti apa yang mau kita tentukan. Nomor 5 yaitu adalah jumlah setnya daripada jenis latihan tersebut. Dan yang ke-6 tentunya adalah repetisi atau pengulangannya. Kembali lagi ini semua based on masing-masing punya goal sendiri-sendiri. Makanya there is no such thing as a one size fits all program. Selalu yang disebut dengan namanya precision and personalized. Jadi ada orang yang maunya tujuannya untuk membentuk secara visual badannya terlihat lebih baik secara komposisi tubuh. Biasanya fokusnya ke muscle building. Karena muscle building itu pasti biasanya relate juga ke fat burning juga. Nah selain itu juga ada orang yang memang berfokus bukannya kepada penampilan tubuhnya secara visual. Tapi lebih kepada performanya. Jadi strength-nya, kekuatannya, saya bisa ngangkat berapa dan sebagainya. Mungkin ada yang berfokus ke sini. Ada juga yang berfokus kepada menggunakan latihan fitness ini sebagai bagian daripada yang disebut dengan functional training, artinya dia menggunakan ini sebagai metode untuk supaya dia loncat lebih tinggi, nendang lebih keras, lari lebih kencang, atau apapun juga. Atau juga mungkin lebih sifatnya nuansa penyembuhan atau rehabilitasi, ada yang baru kena stroke, ada yang baru cedera, atau satu dan lain halnya, mungkin juga mungkin narkoba dan sebagainya, bisa menggunakan pola fitness untuk dijadikan sebagai metode untuk melakukan yang namanya rehab itu sendiri. Atau lebih kepada, ya saya senang aja fitness menjadi sebuah sensasi. Apakah buat diri saya maupun juga buat orang lain dengan mengimpress berbagai gerakan-gerakan dan sebagainya mungkin ada di social media. Semuanya sah saja ya teman-teman sekalian ya. Yuk kita langsung masuk satu-satu. Jadi sekali lagi di sini kalau kita berbicara, ada 7 hari teman-teman. Teman-teman bisa tentukan, saya mau latihannya berapa. Ini saya mengambil contoh, selebihnya yang lain teman-teman harus kreatif ya untuk nentuin sendiri aja. Yang memang paling populer, ini paling populer biasanya, kalau orang melakukan latihan biasanya, kalau latihan beban, dia memakai contoh paling gampang. Biasanya dia mengkombinasikan antara otot besar dan otot kecil. Jadi besar dan kecil ya, nih ya, contoh misalnya. Jadi day 1 biasanya, kalau ada istilah orang bercandanya, hari pertama, hari Senin itu selalu yang namanya International Day of Chest gitu. Jadi apa, chest workout gitu ya. Chest workout selalu hampir di seluruh orang di mana-mana, hari Senin pasti latihan dada. Biasanya chest karena ototnya besar, dikombinasikan dengan otot kecil. Otot kecilnya biasanya arms. Nah, arms itu bisa tricep atau bisa bicep. Yang bagus yang mana nih Mas Ade katanya? Bebas aja. Teman-teman lihat di sini, chest itu kan gerakannya mendorong. Melibatkan siapa? Melibatkan tricep. Nah, jadi kalau dia bilang chest sebagai pemanasan buat tricep, abis itu ditutup dengan tricep, boleh. Tapi ada orang yang bilang punya alasan lain. Saya abis chest, saya nggak mau tricep karena tricepnya udah capek, jadi saya mau bicep, silahkan aja. Jadi chest dan bicep. Atau chest dan tricep silahkan. Kebalikannya chest dan tricep biasanya di hari selanjutnya yaitu adalah yang namanya back and arms. Nah back kebalikannya kalau ini push, kalau ini pull kan. Nah kalau pull berarti melibatkan si bicep biasanya. Nah tapi kalau orang bilang, saya bicepnya udah capek di back, makanya saya latihannya sama tricep, silahkan aja. Jadi back dan tricep, atau back dan bicep. Teman-teman boleh pilih sesuai dengan kesenangannya teman-teman sekalian. Jadi, 2 body part ini udah kelatih di sini, ya. Lalu selanjutnya, biasanya hari ketiga, karena ini udah 2 hari berturut-turut, dia memakai day-nya off.
Hari keempat dan kelima dia on lagi. Hari keenam dan ketujuh biasanya ini karena Sabtu Minggu dia off. Ini salah satu yang populer aja ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman bisa, nanti saya akan kasih contoh lagi, contoh yang lain. Dari chest back berarti di sini sisanya tinggal apa teman-teman? Di sini sisanya tinggal delts dan traps. Lalu di sini legs. Nah, orang tanya perutnya di mana Mas Ade? Perutnya di sini. Abs. 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 Kita bisa lihat ya. Jadi programnya adalah jadi lower back legs di hari kelima semuanya dilatih. Delts dan traps kenanya di sini di hari keempat. Jadi teman-teman bisa lihat secara umum skeletal muscle kita atau otot rangka kita udah kelatih semua tuh teman-teman lihat gak? Semuanya tuh ya benar ya. Jadi dari sisi hari teman-teman boleh melihat ini harinya mau ditentukan yang mana ya. Ini juga udah menjawab pertanyaan nomor 2 dalam hal kalau kita lihat tadi satu tentukan hari sudah tentukan kita mau harinya berarti tadi hitungannya kalau tadi memakai konsep tadi kita memakai konsepnya ini namanya 2 days on lalu 1 off two on two off jadi 2 1 2 2 jadi 2 on 2 off 1 off, on, lalu off lagi. Mau memakai gini boleh. Ada yang teman-teman bilang, Mas Ade saya nggak mau, saya tetap mau lakuin juga di tiganya, saya mau lanjut. Jadi yang 4, 5 naik ke atas. Lalu yang D5-nya dipakai apa? D5-nya dipakai dengan yang namanya, kalau istilahnya saya bilang, disebut yang namanya weak points. Jadi dari weak points yang teman-teman rasakan di sini, teman-teman lakukan di hari kelima. Jadi misalnya saya kepengen back-nya 2 kali, saya kepengen chest-nya 2 kali, atau saya kepengen legs-nya 2 kali karena merasa itu yang lacking body part yang kurang. Nah jadi akhirnya hari kelima akhirnya menjadi day of weak points kita. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi itu yang disebut dengan namanya berarti 5 days on, 2 days off. Nah gitu ya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan jenis latihannya? Nah tadi yang nomor 1, nomor 2. Ini tentukan durasinya. Nah kalau tentukan durasi, ini langsung masuk dulu ke, saya sebelum ke durasi ya kali ya sebentar ya. Kalau durasi, teman-teman, ini teman-teman untuk menentukan durasinya tuh ya, cara kerjanya gini teman-teman. Ini saya mengambil panduan yang sederhana aja. Satu sesi durasinya ini 40 sampai 60 menit. Pertanyaannya kenapa bisa keluar angka 40 sampai 60 menit nih teman-teman di sini? Cara kerjanya kita melihat dengan menginvestigasi dalam hal tempo kita. Jadi kalau waktu kita bicep contohnya misalnya waktu kita ngangkat beban ini namanya positif gerakannya. Waktu-waktu kita ngangkat gerakan positif itu 1 detik. Kita tahan di puncak gerakan 1 detik. Kita turun pelan, kita rasakan 2-3 detik. Jadi total-totalnya semua, kalau teman-teman lihat di sini, 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 atau 3, berarti kurang lebih kira-kira 5. Jadi kalau 5 detik per 1 repetisi, berarti kalau dia 10 repetisinya berarti 50 detik. Istirahat kira-kira berapa menit? 1 menit. Untuk fat burning, 1,5 menit untuk muscle building. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, nanti teman-teman akan hitung dari durasinya ini, kenapa bisa masuk di kisaran sekitar 60 menit itu udah maksimal, udah bagus. Karena teman-teman nanti akan lihat, kalau kita melakukan satu kali, ini berarti kan 1 menit, ini 50 detik, anggap aja kita bilang 1 menit ya teman-teman ya. 1 menit plus istirahat 1 menit juga misalnya. Kita nggak bilang 1,5 menit, anggap aja 1 menit.
Berarti nanti ini berarti ini satu set nih berarti. Kalau kita 3 set, berarti kalikan 3, benar nggak? Jadi dari sini masuk lagi ke set kedua. 1 menit, istirahat 1 menit lagi. Lalu terakhir masuk lagi 1 menit, istirahat 1 menit lagi. Jadi berarti di sini 2 menit kali 3 sama dengan 6 menit per satu jenis latihan. Nah, sekarang biasanya kita berapa jenis latihannya? Nah, ini kita masuk lagi ke selanjutnya. Nah, body part-nya berapa jenisnya, total body part-nya? Kita lihat sekali lagi teman-teman di sini. Jadi, kalau jenis latihannya teman-teman sekalian berapa kali per sesi, misalnya tadi kita bilang saya latihannya, ini masuknya ke, saya balikin lagi ya ke sini ya. Nah, kalau kita latihannya misalnya chest dan arms, kalau chest-nya misalnya kita lakukan misalnya 3-4 jenis, lalu arms yang kita lakukan 2-3 jenis, berarti kalau masing-masing satu jenis itu 6 menit, berarti kalau 6 menit kali 3, berarti itu berapa teman-teman? 6 menit kali 3 udah 18 menit, kali 4 berarti udah 24 menit. 24 menit tambah di sini lagi. Jadi jatuhnya kira-kira kurang lebih 3 kali 6 menit sama dengan 18 menit. 18 menit plus 24 menit. 18 plus 24 menit. Berarti sama dengan berapa tuh? 18 tambah 24, 42 menit. Kurang lebih teman-teman. Ditambah lagi mungkin istirahat antara satu jenis latihan ke jenis latihan lain mungkin lebih dari 1,5 menit misalnya. Jadi di kisaran 42 sampai 60 menit berarti masuk kita punya kualitas latihan yang paling baik gitu. Jadi makanya kalau sampai orang bilang saya bisa latihan 2 jam itu berarti biasanya istirahat antara setnya mungkin dia main handphone atau apa itu biasanya kelamaan. Otomatis durasi latihannya jadi lebih panjang. Dan ketika durasi latihan menjadi lebih panjang nanti menjadi alasan cerdas bagi dia untuk dia bilang bahwa oh iya, kalau latihan terlalu menyita banyak waktu, padahal sebenarnya waktunya tidak perlu terlalu banyak. Paham ya teman-teman sekalian? Ini di sini yang saya mau sampaikan juga di sini, kalau teman-teman soal program latihan ini, teman-teman bilang, Mas Ade gimana kalau saya total body workout? Saya langsung masuk ke berikutnya ya, ke total body workout di sini. Kalau tadi bicara soal program total body workout, jadi D1, 2, 3-nya dia off, 4, 5, jadi ini semua di 5, 4, 2, 1, ini semuanya latihannya sama, yaitu total body workout. Jadi artinya apa? Masing-masing ada chest, ada back, ada legs, ada arms, sama ada delts, dan ada abs. Abs itu perut ya teman-teman, delts itu bahu, arms itu tangan, ada bicep, tricep, legs itu kaki, back itu punggung, chest itu dada. Nah ini semua dalam satu sesi, cuma hanya satu jenis saja. Atau maksimal boleh misalnya 2 kalau teman-teman punya waktu. Nah jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi per body part itu bisa ditentukan berdasarkan mau total body part, mau upper dan lower body, mau pull dan push. Nah ini yang tadi di sini. Kalau teman-teman tahu, ini disebut dengan yang namanya, kalau orang bilang ini namanya, dikenal yang namanya bro splits. Ini saya juga udah melakukan ini puluhan tahun, tapi terminologinya baru tahu sekarang. Jadi, poinnya nggak penting terminologinya gitu ya. Yang penting adalah ketika saya melakukan based on body part yang besar dan kecil gitu. Tapi kalau saya bilang boleh nggak kalau seandainya saya mau melakukannya yang total body part, kayak gimana sih kalau total body part? Nah kalau total body part, jadi ini pilih aja semua satu. Pilih satu, pilih satu, pilih satu, pilih satu. Satu ya, di apps ya, di apps-nya satu. Satu ya, nah, yang di sini. Oke. Okay. Nah jadi teman-teman bisa lihat di sini, jadi chest, back, legs, semuanya satu. Ditentukannya oleh apa? Nah ini kita mengacu kepada yang di atas ini teman-teman. Jadi compound itu melibatkan lebih dari satu otot, lebih dari satu
persendian. Kalau isolation hanya satu. Contoh misalnya kalau chess, kalau press, itu berarti lebih dari satu otot. Otot apa aja yang terlibat kalau kalau dada? Itu yaitu adalah, satu adalah otot dada, dua adalah otot bahu, tiga adalah otot triceps. Jadi yang terlibat lebih dari satu otot. Kedua, lebih dari satu persendian yang terlibat. Nah, jadi ada sendi apa aja? Bahu, ada siku juga, pergelangan tangan juga terlibat juga. Nah, jadi makanya lebih dari satu. Nah, boleh nggak presses dijadikan sebagai pilihan buat kalau total body workout, saya mau fokusnya ke press. Boleh. Back juga sama. Back terbagi atas ada namanya pull, ada namanya rows. Nah, pull itu lat pull down. Kalau rows itu misalnya dumbbell rows, cable rows gitu ya, barbell rows. Teman-teman boleh pilih mau yang mana, nggak ada masalah. Lalu selanjutnya legs. Legs pun juga sama. Bisa free weights dengan menggunakan squats, free weights. Bisa dengan menggunakan alat bantu misalnya leg press. Boleh pilih juga arms. Satu, boleh pilih pakai dumbbell, pakai machine, pakai apa, boleh. Delts pun juga sama, boleh pilih shoulder press aja atau yang lainnya. Lalu terakhirnya baru abs. Abs ada dua. Kalau badannya yang gerak itu namanya sit up, kakinya yang gerak itu namanya leg up. Jadi teman-teman di sini, teman-teman boleh variasi aja, teman-teman mau yang mana. Tapi uniknya daripada kita melakukan ini, teman-teman lihat nih. Jadi ada hari 1, hari 2, hari 4, hari 5, kan 6, 7-nya kan off ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, kalau teman-teman mau tahu. Jadi pada saat di sini, teman-teman boleh fokusnya lebih kepada misalnya ke presses tadi. Tapi nanti sekali waktu, di hari kedua, teman-teman boleh ke isolation. Jadi hari pertama jadi compound, hari kedua isolation. Hari ketiga compound lagi, hari keempat compound lagi, hari kelima isolation lagi. Paham ya maksudnya? Jadi teman-teman boleh variasi dua itu. Nah, kalau press kan seperti ini, tiga. Kalau isolation maksudnya yang mana, Mas Ade? Isolation itu yang maksudnya yang itu yang disebut yang namanya flies. Gerakannya misalnya pakai dumbbell atau pakai cable. Jadi gerakannya flies, yang kena cuma satu persendian, yang kena cuma chest saja. Tapi begitu kita gerakannya pressing, yang kena dada, kena bahu, kena tricep, kena. Ya, paham ya teman-teman sekalian. Nah, jadi sekali waktu saya mau memilih isolation sebagai pilihan jenis latihan yang saya lakukan di total body workout tadi gitu. Sekali waktu saya mau yang compound ya. Jadi banyak sekali, waktunya terbatas, tapi paling tidak teman-teman udah dapat idenya ya, kurang lebih kira-kira seperti itu. Saya lanjut lagi. Nah, sekali lagi di sini teman-teman, masing-masing body part itu kira-kira tadi menurut saya 3 set udah paling pas lah kalau saya bilang ya. Tapi kalau misalnya mau tambah dikit boleh, misalnya satu set buat pemanasan. Udah panas di mungkin di kisaran antara mungkin 15 sampai 20 reps. Langsung masuk ke set inti. Nah, 3 set ini set inti. Set inti itu artinya apa? Artinya kalau kita fokus ke muscle building, berarti kita fokusnya lebih kepada di 6 sampai 12 because hypertrophy. Jadi 6 kali aja susah, berarti bebannya jangan ditambah. 12 kali aja gampang, berarti bebannya boleh ditambah. Nah, jadi kita akan menemukan beban ideal di situ dan kita lakukan 3 set per body part-nya misalnya. Kurang lebih itu ya. Jadi maksudnya itu. 3 set per jenis latihan. Sorry, maaf, ini bukan per body part ya, tapi per jenis latihan. 3 set per jenis latihan. Nah, nanti per body part-nya bisa berapa jenis latihan, silahkan nanti teman-teman yang boleh pilih. Kalau total body workout hanya bisa satu jenis latihan. Tapi kalau tadi per body part bisa kurang lebih sekitar 3 sampai 4 jenis latihan. Repetisinya ini yang tadi saya katakan sama. 6 sampai 12, boleh 10 sampai 15. Kalau misalnya teman-teman yang functional training, kadang-kadang dia biasanya memilih di kisaran ini ya gitu. Jadi nggak mau terlalu berat, sehingga sampai 2 kali, sampai 4 kali aja udah susah. Dia maunya adanya di sini. Kalau bodybuilding adanya di sini. Kalau powerlifting adanya di sini. Ya.
Kalau functional training kadang-kadang sering ada di sini atau kadang-kadang dia pakai bebannya, tapi dia pakai untuk melakukan aktivitas gerakan yang sesuai dengan gerakan yang dia butuhkannya. Misalnya kadang-kadang menggunakan beban dumbbell dipakai tapi untuk melakukan gerakannya, gerakan bela diri misalnya atau apa. Ya tentu otomatis pasti akan menjadi lebih dari 15 ini. Nah jadi lebih kepada itu ya teman-teman. Sekali lagi ini lebih teknis ya teman-teman ya temanya hari ini. Tapi paling tidak teman-teman ada gambaran ide buat merancang program latihan itu sebenarnya tidak ada yang salah ya. Semuanya baik adanya. Semuanya disesuaikan sekali lagi dengan tujuan masing-masing teman-teman ya. Jadi sekali lagi di sini mungkin tadi bisa gak saya memakai alat bantu dalam hal ini? Bisa misalnya kalau free weights itu ada dumbbell, ada barbell, ada kettlebell, TRX, dan sebagainya ya. Karena sekarang ini kita juga mesti keep up dengan teknologi ya teman-teman. Lalu ada lagi plate loaded, artinya dengan beban plate-nya ditaruh di mesin gitu. Tapi dia tidak dengan menggunakan pin loaded atau selectorized, tapi menggunakan plate loaded. Jadi menggunakan plate. Tapi kalau pin loaded ini yang namanya mesin sebenarnya ya. Nah, pakai mesin di sini. Jadi bisa pakai mesin, bisa pakai plate loaded, bisa pakai free weights. Nah, free weights itu macam-macam di sini. Termasuk juga dengan menggunakan badan sendiri ya. Kalau yang teman-teman melakukan yang namanya calisthenics dan sebagainya yang populer ya hari ini ya. Jadi teman-teman boleh lakukan itu. Nah, ini program-program secara umum tadi. Sekali lagi teman-teman, saya hanya bisa sampaikan buat teman-teman. Kalau saya kembali lagi. Jadi silahkan teman-teman tentukan sekali lagi kira-kira kalau seandainya saya cuma bisa 3 hari, 3 kali seminggu nggak apa-apa. Bisa 4 kali atau bisa 5 kali, kenapa tidak? Bahkan ada mungkin yang lebih dari 5 kali ya, silahkan saja ya. Yang pasti hati-hati dengan overtraining dan under recovering, nggak mau itu terjadi. Durasi pun juga sama, bukan berarti saya bilang tadi harus 40 menit, enggak. Mau saya bilang 60 menit atau bahkan 90 menit itu boleh juga sesuai dengan kondisinya teman-teman. Ya, nggak ada masalah. Apalagi kalau dari combine antara cardio dan weight training pasti biasanya lebih dari 60 menit. Lalu tentukan program body part-nya tadi, teman-teman boleh sesuaikan. Nah, saya semakin tua kadang-kadang saya lebih banyak total body workout. Tapi zaman dulu saya bisa fokus satu sesi hanya satu atau dua otot saja. Lalu keempat, tentukan yang namanya jenis latihannya. Nah, jenis latihannya tentunya harus disesuaikan sekali lagi ya, teman-teman sekalian harus sesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Kalau jumlah set, rata-rata hampir samalah di kisaran biasanya rata-rata per jenis latihan itu kira-kira 3 set ya, kira-kira. Dan terakhir, kalau repetisi pun juga sama. Cuma satu hal yang repetisi yang teman-teman mesti ingat, lebih kepada yang namanya tempo. Jadi kalau memang buat muscle building, dia berusaha untuk yang namanya time under tensionnya itu selama-lamanya, maksudnya bukan terlalu lama, tapi lama dalam arti kurang lebih sekitar per satu repetisi itu sekitar bisa sampai antara 4 sampai 6 detik. Di 4 detik atau di 5 detik ya per satu repetisi, jadi 1 detik tahan, pelan, rasakan ya. Tapi kalau fokus kepada functional training, dia fokusnya kadang-kadang untuk explosion dan sebagainya, dia fokusnya hanya di positifnya aja, negatifnya dilepas, positifnya aja negatif, karena tidak bertujuan untuk muscle building sehingga time under tensionnya bisa lama, tapi tujuannya lebih kepada memang untuk meningkatkan kekuatannya dia, supaya biar dia bisa loncatnya lebih eksplosif, larinya lebih cepat, tendangannya lebih eksplosif, dan sebagainya. Jadi sekali lagi demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah mendengarkan meskipun agak sedikit ribet ya hari ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share ke teman-teman apabila ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan, nanti saya jawab di kolom komen ya. Saya ucapkan terima kasih. Cheers, teman-teman.